Malaysia satu-satunya negara terawal di dunia yang melaksanakan moratorium secara automatik selama 6 bulan untuk dimanfaatkan oleh rakyat dan perniagaan di negara ini sejak Mac tahun lalu. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengawal penularan pandemik COVID-19 menyaksikan banyak sektor perlu diberi perhatian dan meningkatkan liabiliti rakyat. Lantas, pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pelaksanaan moratorium bayaran balik pinjaman bank melalui Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih pada 28 Jun lalu sekali lagi memberi kelegaan kepada ramai pihak. Proses permohonan malah dipermudah dengan tiada lagi syarat seperti pengurangan pendapatan, hilang pekerjaan dan tiada lagi dokumentasi yang perlu dikemukakan untuk permohonan. Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, tempoh 6 bulan berkenaan akan memberi ruang dan waktu kepada peminjam untuk memperbaiki kedudukan kewangan mereka. So, sementara mereka menerima bentuk penangguhan ini, penjimatan yang dapat dilakukan dalam tempoh 6 bulan ini seharusnya digunakan sebaik mungkin untuk kata tu memperbaiki kedudukan kewangan mereka. Mungkin boleh jadikan modal untuk perniagaan ke ataupun menggunakan wang tersebut untuk membayar hutang-hutang yang lain demi orang kata tu mengurangkan komitmen yang boleh orang kata tu kalau diselesaikan dengan seawal mungkin dapat melegakan orang kata tu pendapatan boleh guna. Justru loan moratorium yang diberikan oleh pihak kerajaan secara automatik ini sememangnya memberi manfaat kepada semua rakyat yang terlibat dan yang mempunyai fasiliti ataupun kemudahan pembiayaan dengan pihak bank. Beliau berpandangan antara strategi paling sesuai untuk digunakan masyarakat adalah dengan mengamalkan langkah berjimat cermat dan perbelanjaan berhemah. Ini antaranya dengan mengenal pasti dan menilai semula senarai keperluan dan kehendak yang perlu terlebih dahulu diutamakan. Jadi pilihan sekarang ini terletak kepada penerima manfaat tersebut untuk menggunakan kesempatan yang ada ini supaya wang ataupun komitmen bulanan yang sepatutnya dibayar tetapi berlakunya orang kata tu penjimatan atau penangguhan ini digunakan untuk perkara yang boleh meningkatkan mutu kedudukan kewangan mereka. Jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya kerana peluang ini hanya 6 bulan kerana setelah 6 bulan berakhir moratorium tamat maka pembayaran hutang tersebut akan berlaku seperti biasa kembali. Jadi mereka perlu kata tu menyiapkan minda mereka apabila tamat tempoh moratorium tersebut hutang terpaksa dibayar seperti biasa kembali. Sementara itu, bagi pensyarah kanan Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penghadan masa operasi yang menyebabkan ramai terjejas pendapatan menjadi isu penting yang diambil kira dan amat disedari kerajaan. Menyedari kecaran aliran ekonomi dalam pasaran perlu sentiasa digerakkan sepenuhnya, langkah penyambungan moratorium di bawah pakej pemulih pendekatan paling signifikan sebagai jalan keluar. Saya melihat ianya mampu membantu rakyat dalam meneruskan kehidupan tidak mengira B40, M40, T20, perusahaan mikro dan PKS. Ini kerana masih ramai lagi individu dan peniaga yang terkesan akibat PKP penuh yang dilaksanakan ketika ini. Dan mereka memerlukan masa untuk pulih daripada masalah kewangan mereka, kemungkinan berbulan-bulan lagi. Selain itu, kita tidak tahu bila kita akan beralih dari fasa 1 ke fasa 2 dalam pelan pemulihan negara. Dan selagi kita berada di dalam fasa 1, penutupan banyak sektor ekonomi, penhadan masa operasi dan bilangan pekerja serta kawalan pergerakan akan menyukarkan lagi rakyat dan peniaga untuk menjana dan memulihkan pendapatan mereka. Oleh itu, moratorium ini benar-benar membantu golongan yang terjejas untuk sekurang-kurangnya menampung kos seharian mereka dan sekaligus meningkatkan kecairan di dalam pasaran. Insentif moratorium automatik tanpa syarat pinjaman bank kepada semua golongan pendapatan membuktikan kerajaan turut mendengar rintihan semua golongan dan lapisan masyarakat. Tawaran itu juga sedikit sebanyak dapat membantu peminjam individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam menguruskan aliran tunai mereka sepanjang tempoh mencabar ini. Sekian laporan Fatin Aqilah Nur Azli untuk Selamat Pagi Malaysia.